Ya, speedboat terbakar di kawasan Kepulauan Saonek, Raja Ampat, Papua Barat. Speedboat bermuatan rombongan Kabak Dalpres, Polda, Papua Barat ini menuju kawasan wisata Pianemo, Raja Ampat, Papua Barat pada Selasa siang. Yes, namun selang 10 menit perjalanan dari pelabuhan Waisai, speedboat alami gangguan mesin dan memicu terjadinya percikan api. Dan seluruh korban dan ABK berhasil dievakuasi. Ya, dari 12 penumpang dan awak kapal, 4 diantaranya harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korban alami luka bakar ringan dan luka akibat benturan.